Apa ertinya? Orang-orang yang belum berlumba untuk buat kebajikan, maka mereka akan masuk syurga tanpa hisap. Orang yang pertengahan memasuki syurga dengan rahmat dari Allah. Orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan orang yang ashabul a'raf, maka ini adalah orang yang masuk syurga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang berjaya. Barang siapa ringan timbangannya, iaitu kebaikannya, maka mereka itulah orang yang rugi. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Amalan yang boleh memberatkan al-mizan kita adalah sumbangan daripada orang ramai. Bukan sumbangan banjir je kat dunia ni. Di akhirat pun dia ada memberi sumbangan juga. Tetapi yang memberi sumbangan ni memang orang baik betul lah. Sebab berapa ramai orang ada amalan yang pahala banyak, orang minta dia tak bagi. Cheese bukan keju tu. Ini cheese yang cheese. Itu macam dia melawan ayah dia. Jadinya skrip itu malaikat tulis satu-satu macam hansat parlimen jugalah. Dia tulis cheese ayahku. Cheese apa? Jadi nanti perkataan cheese ini dialah yang paling memberatkan timbangan jahat dia. Jadi mamat ini masuk neraka. Allah begitu kagum. Wah, engkau atas dunia kau lawan kau punya bapa, akhirat kau baik betul. Ini macam kau bawa ayah duduk masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara orang yang akan diberatkan al-mizannya adalah orang yang dikeluarkan untuknya al-bitaqah. Al-bitaqah kita dah pernah bincangkan hadis ini, nanti saya akan huraikan lagi di dalam pertemuan kita, iaitu satu kad macam kad kecil saja yang tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu. Orang yang akan diberatkan timbangannya adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah muhammad rasulullah. Lah akhlak diriwayatkan daripada Abu Darda dalam hadis hasan sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang diletakkan pada al-mizan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Memang, tapi kita pergi majlis Maulidur Rasul ini bukan masalah nak dengar ceramah sangat. Nak berselawat tu yang pentingnya. Sebab itu saya menyuruhlah kepada seluruh penganjur-penganjur majlis sambutan Maulidur Rasul, ceramah-ceramah juga, selawat ini jangan ditinggalkan. Kalau majlis maulid tak ada selawat, apa cerita? Kan pelik namanya tu. Yang pertama, amalan kita akan ditimbang, baik dan buruk sama saja. Yang kedua, report card, catatan kita akan ditimbang. Pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka para pecinta ilmu sekalian, peganglah kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekadar itu, kita akan bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma